Tadi kami sempat mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari Ade. Dan kali ini kami pun mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini mengenai kondisi Ade yang sekarang. Kami informasikan bahwa Adei dilarikan ke rumah sakit dan sekarang sudah masuk ke UGD. Doakan mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kondisi Adei untuk bisa tampil esok hari. Karena buat malam hari ini kami mohon maaf, apalagi kepada para pendukungnya menanti penampilan Adei yang kedua. Mohon maaf di kondisinya dengan terpaksa tidak bisa tampil. Tapi untuk dukungan kami masih membuka lebar untuk Adei dan juga dua peserta lainnya. Yeah.